bocah dua nggak masuk. Kita mau cari kehilingan. Kehilingan. Ramai geningan. Oh. Like dan subscribe. Lihatnya ke sini dong. Like dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Keluarga Karempone. Dan terima kasih telah mengklik video ini. Video yang sangat sederhana dari seorang ibu rumah tangga dari 3 orang anak. Dan apa kabar semuanya teman-teman? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat. Oke, kali ini aku share lagi videoku ya. Video yang sederhana ini bukan video di dalam rumah ya, dan bukan video untuk masak-masak juga. Tapi kali ini kita healing-healing sebentar di belakang rumah ya. Tepatnya di dekat balai desa. Di situ ada kolam panorama ya, panoramanya lindung. Nah ini deket banget tuh dari rumah teman-teman, dan yang pernah berkunjung ke tempat ini silahkan komentar di bawah. Kali ini saya bawa baby Kia dan Mbak Kesha dan Mbak Atma sama mamahnya. Kita healing-healing, kita jalan-jalan di sini sebentar gitu teman-teman. Karena di hari libur ini gitu, mumpung cuaca juga lagi bagus gitu ya, nggak terlalu panas. Iya, mau berenang. Ya beginilah suasananya. Sebenarnya masih banyak sih ya di bawah situ tempat-tempat bermain gitu untuk anak-anak, kayak ayunan apa segala macam kayak gitu, patung-patung hewan kayak gitu. Cuman kita nggak kesana, cuma di sini doang gitu, di tempat kolam yang kecil ini khusus untuk anak kecil gitu teman-teman. Oh iya teman-teman semuanya, lagi pada apa semuanya, mudah-mudahan semuanya sudah selesai tugas dan pekerjaannya ya, di dalam rumah maupun aktivitasnya di luar rumah, sehingga bisa tuntas menonton video ini. Dan kalaupun belum selesai, saya temani beraktivitas ya, mendengarkan suara saya yang cempreng. Beginilah suasananya teman-teman ya. Sebenarnya ini ada yang sedang aerobik gitu ya di gedung yang sebelah sana itu, tapi karena takut kena sesuatu jadi lebih baik kita silent aja gitu. Sebenarnya banyak gitu ya yang ini, apa yang aerobiknya gitu, tapi kita nggak liput ke sana, nggak ikutan, karena kita cuma niatnya ke sini untuk berenang aja anak-anak gitu. Bagaimana nih aktivitasnya semuanya? Ini sebenarnya saya tag video ini di selah-selah kesibukan ya, soalnya udah beberapa hari nggak upload video gitu teman-teman. Oh iya, biaya masuk ke panorama ini per orangnya itu renang tidak renang itu bayarnya 15.000 ya teman-teman. Dan di dalamnya pun ada jajanan-jajanan. Kalau selesai berenang bisa jajan-jajan mie kuah, mie goreng, apa dan lain sebagainya gitu teman-teman. Dan ya terjangkau lah ya. Buat teman-teman semuanya yang mau berkunjung ke panorama ini, silahkan saja ya. Dan ini tuh tempatnya strategis ya, tempat parkirannya luas, dan kolamnya juga ada beberapa ya, ada untuk anak kecil, ada yang anak yang sedang, orang gede, pokoknya mah banyak. Dan ada juga tempat futsal, ada juga tempat aerobik seperti yang saya katakan tadi gitu teman-teman. Ya rupanya itu ya, mudah-mudahan tempat ini bisa memberikan masukan jika teman-teman semuanya mau berlibur atau mau berwisata di Nyalindung, di panorama Nyalindung gitu. Dan rupanya cukup sekian dulu perjumpaan kita. Seperti biasa, ketemu lagi di next video selanjutnya gitu teman-teman ya. Dan ikutin terus perjalanan saya bolak-balik Bogor.
Karena nanti setelah ini mungkin ada perjalanan ke Bogor karena saya masih kontrol untuk mata gitu. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di next video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.